guys, di episode kali ini terlihat nampaknya Papa Arga benar-benar merasa kesal dengan perkataan yang telah diucapkan oleh Mama Dinda. Mendengar percakapan antara Ken dan juga Mama Dinda di telepon benar-benar membuat Papa Arga merasa emosi ya guys. Mama Dinda selalu saja berusaha untuk membuat orang lain merasa emosi karena perkataannya. Bahkan di episode kali ini, Papa Arga rasanya sudah tidak bisa lagi menahan emosinya terhadap Mama Dinda. Namun, di hadapan Ken dan juga Maudi, Papa Arga masih berusaha untuk menahan emosinya ini. Apalagi Mama Dinda mengatakan bahwa ia akan merayakan kemenangannya atas kepemilikan tanah yang saat ini telah ia dapatkan bersama dengan rekan-rekan kerjanya. Nah guys, Mama Dinda benar-benar tidak memikirkan Papa Arga lagi ketika ia mengatakan hal tersebut kepada Ken di hadapan Papa Arga. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Lobstory setiap hari hanya di SCTV, dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.